Atomium di Brussel. Yeah. Tapi hati aku di kamu. Itu dia perjuangan gua koper. Koper roda 2, bukan roda 4 ini mah. Gila apa ya sih koper ini. Yeay! Nyampe. Paris. Ini kamar kita selama 4 hari. Yeay! You gotta put your past behind you. Look, kid. Kamu bilang tadi gak mau makan lagi pas di restoran. Terus kenapa kamu beli ini? Hah? Coba terangkan. Kenapa kamu bisa kepikiran? Kamu yang minta. Enggak, kamu yang minta. Udah jangan rekam, aku ganti sana. Ya ampun, Bi. Lihat nih perut tuh. Udah kayak... Apa coba? Suamiku ini orangnya terstruktur banget ya. Kayak pop mie aja masukin kuahnya, tunggu 3 menit pakai timer dong. Selamat pagi, Bonco. Kamu ngajar rambut kamu sih? Cie, babon. Cakep bener deh suami gue. Outfit today. Allah. Duh, maconya. Mana ototnya? Mana ototnya? Tuh. Ada lagi ngantri mau ngambil tiket Paris Pass gitu. Kita nggak lihat kalau yang ada Paris Pass. Nih ngantrinya gila. Oke, do you love me? Yes. Jadi kalau kita pakai ini, kita ngantrinya itu di sini, yang sedikit dibandingkan itu. Ini karpet Raja Louis yang ke-14. Itu zaman dulu banget. Ini juga nih kayaknya karpet istana. Ini lukisannya gede banget. Bukan lukisan sih, itu karpet deh. Itu karpet bukan sih, kayak kain gitu ya. Ini ada lukisannya, gila. Ini detail banget sih. Kaki meja dong. Kotak emas, kotak perhiasan dari emas. Wow. Ini kayak orang jatuh gitu dari langit. Kalau lagu kan malaikat bersayap. Malaikatnya nggak ada kepala sama tangan. Ini lebih jelas. Ini dia Mona Lisa.
Mona Lisa. Kata dia, sinting bagus banget lukisannya. Gimana coba bicaranya lukis di atas gitu tanpa mengok dan sedetail itu? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Aku suka banget. Tapi ini gelap sih. Satu restoran namanya Flames, ini deket sama museum Louvre-nya. Terus kita kayak makan roti all you can eat gitu deh, authentic Prancis gitu. Begitu. Ini nama restorannya, dan kalau misalkan pakai Paris Pass gitu dapat diskon 15%. Jadi lumayan. Yang pertama raket tuh, aku harus namanya. Kira kalau makan tuh mesti banget pakai sendok, pakai garpu sama sok. Kalau gue gini aja. Next. Iya, iya. Ini dari rasa apa, Bi? Burger. Burger, oh burger fans. Lagi tapi dia nggak kuat dong. Langsung dihasil aja. Gue udah makan 5. Payah. Udah macho kau. Udah mulai kenyang. Kurang nih. Dia paling suka kopi yang manis-manis ya kan. Kayak aku kan manis. Makanya kamu nikahin aku ya kan, nih. Hati-hati diabetes.
Ngomongin sendiri. Hati-hati diabetes. Gimana rasanya? Gimana sih? Dia tadi udah makan gak? Enak. Kasih ini sekarang museum grafin. Wira baik, semua keluarga baik. Lu gimana? Udah punya cucu baru lu ya? Mau dia? Oh serius kamu? Sayang aku enggak? Sayang. Kalau sayang nyanyi dong. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, pipimu tambah gebo. Silika. Tumben dia mau joget deh. Udah belajar deh sejak kemarin pas si Sarah. Gimana gue yang dari tadi udah nyebutin basilika sambil nyanyi ya kan, basilika, ternyata namanya bukan basilika, namanya sacrecho ya. Aduh nggak tahu deh, pokoknya bahasa Prancis gitu kan, kayak menyala gitu ya. Bi ya matanya, kamu sama dia gantengan dia Bi. Udah pentil. Udah mesti pakai WH nih. Now things you